Baik, terima kasih. Kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BSI hari ini karena kegiatan ini langsung mendukung UMKM yang ada di Kota Lusmawe. Kemudian juga kami berharap kegiatan ini bisa dilakukan pendampingan sampai dengan melahirkan produk. Banyak produk yang dihasilkan di Kota Lusmawe belum tertangani, belum ada packaging. Hari-hari ini kita adalah melakukan menanam, kemudian memanen, tidak melakukan pengolahan hasil. Manen, tanam, panen, jual. Tapi kita berharaplah tanam, panen, olah, kemudian packaging, baru dipasarkan. Jadi ini akan memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM. Jadi kesempatan ini silakan diambil, apa diambil dari start pertama dalam melakukan penanaman atau bisa dilakukan dalam bentuk pengolahan. Sekali lagi kami berharap dan terima kasih kepada BSI bahwa program kegiatan ini bisa dilakukan pendampingan sampai dengan melahirkan pelaku UMKM di Kota Lusmawe. Terima kasih kepada BSI dan juga terima kasih kepada IAIN Lusmawe yang telah melakukan kegiatan ini, dan kita berharap adik-adik yang masih muda ini dengan pengetahuannya, dengan keilmuannya, mereka bisa sebagai pelaku dalam mengelola dan mewujudkan UMKM Kota Lusmawe lebih baik di masa yang akan datang.